Assalamualaikum teman, kembali lagi di channel Whole Hope Kids. Di video ini saya akan share bagaimana cara membuat edit video dengan pakai lagu Lost Doll Doraemon. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Arigato. Ya, di sini sekarang saya edit video pakai CapCut. Kalau kemarin-kemarin saya pakai VN ya. Nah, di sini saya pakai CapCut. Bagi yang belum download, download di Play Store juga ada nanti ya, atau saya cantumin linknya di deskripsi. Sekarang saya sudah buka aplikasinya. Seperti biasa, saya klik New Project. Di sini saya memasukkan video dulu. Saya masukkan satu video. Oke, saya pilih ini videonya. Pilih add. Oke, video sudah masuk. Seperti biasa, yang ending ini pasti ada. Kalian delete saja. Nah, di sini durasinya saya rubah menjadi 0,5 ya. 0,5 detik. Nah, ini sudah berubah. Jika sudah berubah, kalian beri animation, kalian klik videonya, pilih animation, pilih in. Di sini saya pakai wheel yang memutar seperti ini. Nah, mantap guys, kalian coba. Nah, memutar. Setelah itu kalian klik checklist. Oke, sekarang saya tambahkan 8 foto dengan durasi 0,2 dan memakai animation in pad in. Masukkan foto. Dari sini pakai 8 foto ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu kalian klik add. Nah, di sini durasinya kalian berubah menjadi 0,2. Kalian lebarkan saja. Nah, di sini ada titik ya. Ada 15f.20f. Nah, di sini kalian yang pilih yang keempat ya. Keempat, kalian klik fotonya, kalian split. Kalian geser aja menjadi 0,2 ya, di antara titik ini ya, 3. Setelah itu kalian delete. Oke, di sini kalian split lagi di antara yang ini, split, kalian buang, delete, dan lagi ini udah 0,2 seterusnya ya, sampai 8 foto itu menjadi 0,2. Oke, ini juga kalian split, delete, cek lagi 0,2, mantap. Oke, ini sudah 0,2 semuanya. Sekarang kalian beri efek fade in untuk ke 8 foto ini. Dan klik fotonya, kalian pilih animation, kalian pilih in. Nah, di sini kalian pilih fade in. Geser lagi, ini juga fade in. Geser lagi sampai 8-nya menjadi fade in. Oke, semuanya sudah berubah, kalian pencet checklist. Nah, seperti ini guys.
Oke, mantap. Nah, di sini fotonya tersebut belum full screen ya. Nah, di sini kalian klik aja fotonya, kalian lebarkan jangan full screen. Gambar berikutnya dan lakukan ini sampai ke 8 foto, karena ini skalanya beda ya, skalanya beda, lebih kecil dia ketimbang dengan videonya. Oke, semuanya udah full screen. Sekarang kita tambahkan satu video dengan durasi 4,5 detik dan klik tanda plus. Kalian pilih videonya, ini saya memakai video ini, dan klik add. Oke, disini sudah ada videonya. Sekarang kalian rubah durasinya menjadi 4,5. Nah, kira-kira di sini kalian split tattoo yang belakang buang, kalian lihat lagi, kalian tarik saja kalau memang kurang ya, kurang nih, kurang banyak 4,5. Oke, udah mantap di sini 4,5. Setelah itu kalian beri animasi. Saya pilih di sini zoom 1 ya, zoom 1, cuma saya sampai setengah ya, ada di sini. Oke, kita memang setengah. Kalian checklist, kalian back. Nah, di sini kalian split. Oke, kalian split. Nah, video keduanya kalian kasih animasi, tapi out ya. Out di sini saya pakai wheel. Oke, kalian agak di 0,8 atau 1 ya. Oke, kalian klik checklist. Mantap. Nah, setelah itu kalian tambahkan 4 video. 4 video, di sini saya sudah ada 4 video. 1, 2, 3, 4. Kalian klik add. Mantap. Di sini sudah ada videonya. Ini yang video yang pertama, kalian rubah durasinya menjadi 2. Jadi 2 detik ya. Di sini juga menjadi 2 detik. Oke, seperti itu. 2 detik semua ya. Ini 2 detik, ini 2 detik, ini 2 detik juga. Setelah itu kalian beri efek ya. Efek atau animasi, kalian klik di animasi, pilih in. Di sini pertama saya pakai zoom 2. Di sini agak kalian tengahin. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik checklist. Terus kalian split dulu ya, kalian split. Yang di sini kalian animasi out. Out di sini saya pakai rotate out 1. Oke, mantap. Seperti itu guys ya. Jadi ketiga videonya itu seperti ini. Nanti yang terakhir hanya pakai animation in aja. Ini saya bagi dulu, get part, split, ini juga saya split, di tengah, split, itu saya kasih animasi, in, saya kasih di sini zoom 1, agak mungkin dihabisin aja, sampai full, checklist, itu yang ini out, saya pakai rotate 2,
Oke. Iniin pakai zoom 1. Oke, mantap. Yang pulin aja. Ini zoom 1 ya, Mas. Ini zoom 1. Oke, yang ini out-nya pakai rotate 1 ya. Oke. Dan yang terakhir pakai in. Saya pakai zoom 1. Mantap, kalian abisin aja kalau bisa. Setelah ini semua kalian masukkan lagu. Bagi yang belum punya lagunya, download aja, linknya ada di deskripsi. Your Sound. Di sini saya sudah ada lagunya. Oke, saya masukkan lagunya. Di sini saya coba play dulu. Untuk menguji settingannya sudah benar apa enggak. Tapi sebelum itu lagunya nanti saya mute atau saya rubah atau saya edit ya, takut kena copyright. Oke, seperti itu guys. Oke, setelah itu semuanya selesai, cek beri efek, kalian klik efek. Di sini saya pakai basic, saya kasih efek add glow. Mantap, kalian cek list, kalian lebarkan ya, lebarkan sampai akhir video. Mantap. Jika sudah selesai, kalian klik yang pojok kanan untuk export videonya. Oke, sudah selesai video cara edit saya yang singkat. Thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu like dan share ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian update video terbaru dari Holahop Kid. Arigato semuanya. Emotions feel like I never did before. Live shows, same as spoken reels, saw the movie I ignore.